Nih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di Blue Motor Channel. Kali ini mau tutorial cara penggantian komstir pada Yamaha Nmax lama ya. Nah, ini barangnya ya. Masuk aja tutorialnya. Pertama kita buka yang keempat baut tameng ya. Dua orang yang bongkar. Ini enggak enak ya itunya, beloknya. Sudah kena diambil ya. Lalu kita buka ini baut yang di atas, di kunci L4 ya lur. Sekolah mana? Satu lagi ya di bagian depan, cukup ya lur. Sudah tinggal ini diambil pakai tangan ya, ini aja ya, tinggal dari ke atas. Sudah ke belakang. Nah, ini buka dulu soalnya satu baut ada di dalam ya. Ya lur ya. Dibuka aja pakai tangannya. Ini udah nggak ada bautnya ya. Lanjut kita ke atas. Ini udah, ini ada dua baut di lampunya ya. Pakai obeng kembang. Satu lagi. Ya, kalau udah kita lanjut ke bagian bawah. Bawahnya kebetulan udah diambil semua gitu ya. Nah, kalau sudah kita lanjut ini, nah, dibuka. Ini kalau sudah diambil semua, di belakang sini ada, tinggal dicukupin lagi ya. Yang benar ditekan tengahnya ya. Sekalian diambilin lampu kotanya. Dilepas ya.
soalnya tiga kilometernya ya, pakai kunci T10. Oke, kalau sudah tinggal ditarik ya dari sini ya. Sudah kita buka stangnya ya. Sini. Tadi 14 ya. Kita hanya cek. Kalau ini dicabut baru ini bisa kebuka ya, Lur ya. Nah, satu lagi nanti waktu dicabut ketahan sama kabel gas ya. Kita copot dari sini ya, Lur ya. Ini dicopot ya, giniin baru ini bisa ditarik ya, Lur. Lanjut kita bukanya dulu. Ada di sini, Bu. Enggak ada. Pasir. Motor Luhut, wangi Luhut. Kita pukul ya, ada tiga setelannya ini. Jangan ke kuping. Ngebong. Ini ya, ini yang bikin gue jelak. Copot sepatunya dulu loh, biar nggak pada baret ya.
kita buka bagian bawah ini ya. Nah, yang ini loh. Jadi ininya udah rusak, udah nggak kena gris, sama ini udah dekok amat tuh bu, biasanya udah penyok dulu ya, tuh ya. Kita buka, siapin. Kenapa? Jadi penyakitnya itu nih lur ya. Ini sudah benjol jalurnya ya. Sama ini udah nggak ada grisnya, jadi udah kering. Jadi gerenjel-gerenjel. Lanjut kita dielap dulu, terus pasang yang baru ya. Sama ya, masukin. Nah, kita pantengin pakai yang bekasnya ya. Ini dulu. Gunain baut elem ya, yang panjang yang kepalanya biar dapat ini dari edar nggak lecet. Kita pukulnya bolak balik. Kalau suara sudah beda, berarti sudah mentok ya, sudah pol. Oke ya, sudah mentok ya. Sekarang kita buka yang di bawah. Kita gunain bekas sopi lur ya. Oke, harus dulu lur. Kita kasih gris atau gemuk ya, biar licin ya. Kita bisa gunain ini yang tadi ya, L panjang. Thank you.
mantul ya. Sudah beda suara, berarti sudah mantul ya, Lur ya. Terus ke atas. Terus ke atas, Lur ya. Nih. Masih di sini ya. Sudah kita pasang. Kita gunain piring bekasnya buat mukulnya Lur ya. Nah, tinggal kita pasang dari bawah ya, pasangnya. Tinggal. Mbak mau pakai HP? HP tante bisa. Oh, bisa. Kasih dulu ya. Paling besar. Jangan lupa dikasih terus juga. Biar banyak ya. Sudah kita masukin Lur. Rambut lagi. Tutupnya. Tunggu ya. Tunggu ya, tunggu. Ya tunggu ya. Nah, ini kalau sudah enteng begini, terus kesininya udah enggak gotilap ya, enggak goyang, berarti tinggal ngenceng aja Lur ya. Ini Bu. Nah, ini dikasih penguncinya lagi biar enggak lari dia ya. Tambahin lagi. Ini ada 3 lapis Lur. Sudah tinggal terakhir pengencangan yang paling atas ya. Yang paling atas Lur ya. Langsung masukin ya. Jangan masukin bulunannya Lur. Baut. Kita pakai kunci 14. Ini puter pakai kunci T14. Yeah.
Masukin dulu di cakramnya. Dibaut timur ya, kunci 17 sama 14. Lanjut pemasangan speedometer dulu ya. Di sini posisinya kita colok dulu. Oke. Posisi yang karetnya ya. Ada lampu senya ya, ada klakson gitu ya. Sudah kencang. Bagian samping ya. Iya. Kalau sudah tinggal dimasukin ya, kan? Sudah ya. Meternya ada 2.
motor ini. Pasang tamengnya dulu. Ini pertama kita ke bawah, baru ke atas ya, ke belakang ya. Ini ke bawah juga. Sudah dimasukin aja kalau udah. Terakhir kita pasang spatula lur. Oke, sudah berhasil terpasang lur ya. Demikian tutorial cara pemasangan komstir ya pada Yamaha Nmax lama. Semoga videonya bermanfaat. Terima kasih sudah menonton videonya. Jangan lupa like, comment, subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.